TNI Angkatan Udara Lanut Abdurrahman Saleh menggelar serbuan vaksin tahap pertama bagi para pelajar di Lumajang, Jawa Timur. Kegiatan itu untuk mempercepat program vaksinasi dan memperlancar pembelajaran tatap muka. 1.000 pelajar di Kecamatan Tempeh, Kabupaten Lumajang menjalani vaksinasi yang digelar oleh Lanut Abdurrahman Saleh pada Selasa siang. Kegiatan ini melibatkan puluhan vaksinator dari Dinas Kesehatan setempat dan tenaga kesehatan Lanut Abdurrahman Saleh. Vaksinasi ini mendapat sambutan positif dari kalangan pelajar. Bahkan pelajar yang mendaftar vaksin melebihi batas kuota yang ditetapkan. Vaksinasi massal pelajar ini bertujuan untuk menciptakan kekebalan komunal. Akan melaksanakan vaksinasi untuk 1.000 orang, kemudian dari Forkopimda disiapkan untuk pelajar dulu dengan harapan nantinya bisa segera dapat pelaksanaan pelajaran tatap muka, kemudian juga untuk mendorong atau memotivasi masyarakat yang lain untuk juga bisa segera ikut vaksinasi. Pemerintah Kabupaten Lumajang mengapresiasi kegiatan vaksinasi pelajar yang diadakan oleh TNI Angkatan Udara karena capaian vaksinasi di Lumajang masih rendah. Capaian vaksinasi di Kabupaten Lumajang masih rendah, sekitar 12-13%. Tapi kita terus bergerak untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya selalu menyampaikan kepada aparat pemerintah daerah, para TNI Polri, agar dalam memberikan edukasi secara humanis, jangan kita memaksa masyarakat dengan keras, dan saya pikir masyarakat pasti paham. Vaksinasi pelajar ini merupakan satu rangkaian dengan kegiatan latihan gabungan Koopsau 2 TNI Angkatan Udara yang diberi nama Latihan Puncak Sikatan Daya 2021. Tim Liputan Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.